Coy, enggak bisa coy. Kemarin aku beli kado buat tadi aku kan. Tapi kayaknya lebih baik aku mainin aja sekarang. Kemarin aku nyari kado sama siapa ya? Sama Uni nih. Tadi tuh habis ada tamu, guys. Tadi kita nonton film. Kayaknya enggak dianggap tamu gak sih? Tamu tadi undang. Lu ngundang enggak? Enggak sih, mereka. Enggak. Mereka tiba-tiba ngomong di rumah ini gitu, langsung. Tuh kan, tamu tidak diundang, guys. Tamu tak tuntung. Buat teman-teman, mereka udah menganggap diri mereka sepupu jauh kita. Iya, aneh banget sih. Kayak bukan diakui tapi mereka mengakui. Tadi aja kan yang nyampe duluan kan si Pisces. Siapa ya? Ada dua Gemini tau nih. Ya yang duluan nyampe kan dia sama satu lagi tuh yang temen gue yang tinggi. Si... lu tau kan, lu tau nama dia gak? Ya, mereka duluan tuh yang nyampe. Gue lagi goreng. Gak keliatan. Gue lagi goreng sosis kan. Gue takut sosis gue gosong. Lalu gue kenapa tiba-tiba udah ada temen gue satu lagi di dapur. Terus langsung kayak kaget. Ya mana udah nyampe, udah di dapur aja udah goreng sosis. Udah aneh lah, berasa rumah sendiri. Tapi jujur iya tau, ada satu hari dimana aku pulang-pulang kegiatan tiba-tiba ngeliat mereka udah tiduran di kasur aku kayak, coy ya. Entah. Dari ke Aris, terima kasih. Terima kasih Kaso. Ke Aris. Wih. Udah belajar. Kiket. ANBK itu apa? Laki gitu. Cepet banget ya bun, komen aku gak bisa baca. Kabar baik. Jam berapa aja? Oh iya, siapa yang nonton Anif Teater kemarin? Angkat tangan. Ih, warnanya bagus. Siapa yang nonton Anif Teater kemarin? Kalian suka lagu apa? Bestie, aku tidak bisa nge-spill bestie.
Kalian suka lagu apa? Emang ada Tenshin no Shippo ya? Ingatin gue ya, 10 menit lagi. Ngapain? Mau ngecek. Ingetin ya guys, 10 menit lagi. Mau ngecek web kampus. Apa sih lo? Kok susah sih, menyebabkan. Gak ada rekomendasi film gak? Kayak... Di dudung. Di dudung. Udah. Anime kek, film kek, series kek. Tapi untuk sekarang kita mau nonton film sih. Di dudung. Genrenya apa aja? Sebenarnya tuh kita pengen nonton horor gak sih? Jadi kita nonton horor kan, tapi kayak pengen lagi gitu. Gak tau, aku lagi mood aja. Didudum. Oh, Big Mouth. Tapi itu bukan didudum. Ya kan? Ya, bukan. Itu bukan didudum. Itu di gimana itu suaranya? Gateret. Enggak, weh, enggak. Eh, itu mah bukan. Enggak. Gitu deh. Di tring. Kembang api, suara kembang api. Istana dengan kembang api. Inception. Di sini nyebelin. Ivana tuh udah, masih ada di bioskop, masih udah nggak ada ya? Kamu nggak tahu sih. Kamu lama nggak kembali. Turun. Hampir tidak qualified. Film horor kenapa? Film dilarang masuk komedi horor. Gitu. Film dilarang masuk itu genrenya komedi horor gitu. Suara stumble guys, ya. Kok dengeran deh? Iyalah. Ini kecil banget suaranya. Suara kursi itu. Au. Aduh. Sumpah terpukul berkali-kali. Kamu main apa? Kamu main film, nggak tahu deh. Mimin aja. Silent Voice anime udah nonton. Kapan warna rambut diwarin? Udah tahu. Tapi emang kalau misalnya boleh, seandainya boleh diwarnain, kalian pengen aku warna apa guys? Hijau neon. Bagus sih. Gak apa-apa tau. I mean, supaya kalau misalnya ntar blocking aku di belakang pun aku tetap terlihat kayak wah. Dia tetap bersinar. Dia sangat bersinar. Biru, ya kan? Pen biru ya? Biru, kayak biru Yokoyama-san. Kamu dapat skin ini tau? Nggak kelihatan. Nah, ini termasuk yang
yang rare, eh apa sih namanya, yang rare biru terang. Ungu, ungu abu-abu gitu gak sih? Kayak ash purple. Jadi apakah kita sudah menemukannya? Apa? Rekomendasinya. Belum. Cause I know what you like. Yang pertama coy. Oh, enggak tahu, besok sekolah jam berapa ya? Kayaknya besok jam jam 11. Selalu bilang nggak bisa memori ini penuh. Tapi pas Ade udah nggak nagih gue download. Emang dia makhluk berdosa. Astagfirullah. Kita semua berdosa. Lo yakin lo nggak ada dosa? baru jalan. Emang iya baru jalan 4 menit. Tadi kan minta ingetin 10 menit. Berarti belum ya, baru 4 menit. Kok 4 menit lagi. Gak bisa pelan-pelan guys. Kok tiba-tiba pengen manjangin rambut sih? Loh. Tapi aku pengen rambut pendek juga. Tapi aku pengen rambut panjang juga. Cuman kayak aku pengen pendek gitu loh. Kayak setengah-setengah gak sih? Kayak yang sini di sini. Nah, sini gimana caranya? Ini panjang. Extension. Dan biru muda. Aduh. Aduh babak terakhir. Tinggi badan enggak tahu.
Aku belum ngukur lagi tau. Sumpah. Hampir berat banget. Baik banget kalah. Ceritain waktu konser Memory and Party nih. Seru banget kayak. Weh. Habisnya aku kalau cerita enggak ada ekspresinya. Apa ya? Seru sih. Karena kebanyakan tuh lagu-lagu favorit aku sebenarnya, apalagi waktu pas konser yang party. Rata-rata tuh lagu yang aku suka. Kayak Furishite, Kayugyo. Dari Kanji tuh aku suka banget sih. Makanya aku nge-tweetnya terlambat karena aku kayak kalau nge-tweet itu kan terus nanti kayak pada ini pasti spill ya, ini pasti info awan. Aku emang suka lagunya. Terus tapi ternyata dipilih lagu itu buat dibawain. Kayak wede, aku bahkan berterima kasih sama kakak staffnya. Kayak makasih ya kasih aku Dari Kanji. Aku suka banget Dari Kanji. Aku suka banget Dari Kanji, Furushite, Kayugyo. Makasih ya. Susah banget deh. Udah 10 menit. Nggak jelas. Ya. Apa sih, kenapa nggak dikasih tahu 10 menit? Kan emang mau ngecek web kampus, weh. Ya udah kalah. Dari Kanji. Aku suka Dari Kanji. Lagu yang akhir-akhir sering didengar apa? Kenapa sih aku kayak album manusianya Kak Tulus. Tapi kemarin aku dengerin Kegarete, Suki Skip, karena aku lagi kangen Tim Ti. Kangen kata sih. Kangen perasaan bawain Suki-Suki Skip nih. Kayak dulu tuh semangat banget weh. Kayak aku kalau bawain Suki-Suki Skip aku kayak membayangkan Kenma gitu kayak. Ku jadi ingin melompat dan mengangkat tanganku. Gak mau kukis. So. Ramun, oh ya Ramun. Kalian gimana guys mendengar Ramun nih? Akan bawa Ramun nih. Bintang jatuh. Tipe cowok selain anime. Gak ada. Enggak banyak. Cowok anime. Iya. Cowok K-pop. Ini sama aja ya. Kayak selain cowok anime, cowok komik. Angga Yunanda. Aku belum nonton sih. Suddenly ngomongin gitu. Kenapa om memaksakan diri? Bukan memaksakan ya. Tipe cewek Haruka Tenno.
kenapa? Aku sebagai cewek tuh kadang kayak kalau misalnya ngeliat cewek tuh kayak pengen kayak dia gitu loh, kayak cantik kayak dia. Kak Taeyeon, oh ya Kak Taeyeon juga. Kak Taeyeon, Kak Taeyeon, Kak Yuna, Kak Kak Yuri. Oh iya, kenapa gue keluar dari web kampus? Kok misalnya ngeliat kayak, ya ampun main kayaknya orang gitu. Trumin kan, real cuy, real. Ini literally tembok guys, mau hantu gimana? Ini muncul sih, jangan sampai itu takut banget. Tolong jangan ya, kalau misalnya ada apa-apa gue tinggal ke kasur lu. Apaan? Beberapa hari lalu kenapa lu tidur di situ terus? Oh, gara-gara lu bilang nggak bisa tidur ya? Enggak, karena gue harus bangun pagi. Aku bangun pagi, aku tidur di kamar mamaku biar langsung kebangun karena adik aku sekolah pagi kan, jadi pasti berisik. Aku harus bisa bangun. Apa yang kamu lakukan kalau kamu mempunyai alat yang kayak bisa membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata gitu? Banyak yang gue lakuin kalau punya alat itu, yang beneran membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Menikah dengan terus banyak lah. Pertama aku mau mencetak uang. Terus aku mau menonton anime. Tapi sebelumnya aku mau mencetak uang dulu. Soalnya nanti mau punya anime, kalau misalnya kan katanya kan kalau di ininya, di manganya kan Kenma jadi pengusaha kan. Tapi gimana kalau ntar dia nyata dia gak bawa apa-apa? Pecang. Hartanya ditinggal. Kayak better aku yang ke dunia mereka aja nih. Oh, aku kemarin beli ini, mana ya? Eh, mana sih? Gak kemarin sih, udah lama. Cacang. Princess. Ya iyalah, kagak bisa lagi di sini. Terus. Oh, ada sebelahnya nih. Ini Princess Jasmine. Weh, ini kayak beauty vlogger gitu. Gak bisa. Tanya air dulu. Oops, ini lupa nama.
cacang bisa ngeliat. Orang-orang bisa. Pengen sushi deh. Gimana ngomongnya? Tapi kemarin aku baru makan sushi. Moisturize. Nah hidup bunyinya di atas ini kan. TikTok tidak bisa. Ini kelas gue penuh semua. Kamu sih tadi main game dulu. Enggak, udah dari kemarin gitu. Amin. Karena aku pernah bilang, karena aku nonton itu apa sih namanya, survival show boy group di Jepang, terus ada satu pick aku yang gak debut, tapi duanya debut. Kayak yeay, congratulations. Aku gen 7 lagi 7. Tunggu dulu. Cie. Apakah tidak bisa? Punya teka-teki apa? Apa cie? Any recommend film? Justru aku tadi baru nanya. Aku baru nanya ke kalian. Pas behind the scene konser kamu nangis ke siapa? Tebak. Kira-kira siapa ya? Aku belum gak inget tau kayak. Sekarang aku 16 tahun.
Cevio kan di belakang aku. Digulung jadi tambah tinggi. Digulung jadi tambah tinggi apa, Nun? Apa yang digulung terus jadi tambah tinggi? Lengan baju. Ya tah. Kok kelas sebelas ya? Kalau C Sabtu masuk, masuk hari Sabtu. Celana juga, ombak juga, sarung, sarung. Bukannya sarung kalau digulung makin pendek? Kan digulung. Makin tinggi bawahnya, oh. Nggak pusing. Aya, Aya. Siapa yang namanya Aya? Nama panjangnya bos ya. Tinggi aku nggak tahu tingginya berapa. Lu tinggi berapa? 163, 164. Mungkin aku 160. Cuman nggak tahu, udah lama gak ngukur. Hewan yang menyehatkan. Hewan yang menyehatkan apa weh? Pre, dari kelas A, B, C, D, E, F, G, saranin gue masuk kelas yang mana? F Freya. Eh kecuali E udah pulang. Freya. Kelas gua aslinya tuh di E. F lah. Freya. Aslinya sebenarnya tuh seharusnya enggak ada sistem rebutan kayak gini. Cuma anak kelas C tiba-tiba pindah ke kelas gua semua gara-gara hari Sabtu masuk. Kayak gua ngambil jatah gue. Tau gak persamaannya kamu sama coklat? Enggak. Gak suka. Gak suka di cookies. Enak. Enggak, gak mau. Tidak mau. Tidak. Ini tidak ada sesuatu yang bisa saya makan lagi apa? Tuh, markabun. Kenapa gitu? Temen gue ketawa gara-gara gue cuma mau markabun. Emang gue salah nyebut sih. Seharusnya makabun. Tapi gue makabun.
ini nggak boleh kumainin. aku pakai adik. Aku kemarin beli kado buat adik aku, tapi aku aja yang main. Soalnya dia udah tidur. Apakah kamu potong rambut? Tidak, belum. Orang naik pohon kelihatan apa? Kelihatan usahanya. Coy, orang naik pohon kelihatan apa? Kelihatan usahanya. Ih, ini gede banget. Apa gue chatin semua temen gue satu-satu ya, Fred? Menulis. Kebalik. Marah banget sih sama anak kelas C. Wih, bisa. Terus ini jangan deh, nggak usah dibuka deh nih. Malas. Gambar Shinchan. Gak bisa. Gimana sih gambar Shinchan? Lucu banget. Bye bye kemas. Coba baik. Gak bisa, susah. Gimana sih kok dia bisa gambar Shinchan? Lucu. Kok gitu? Ih, gimana sih? Kok dia bisa? Caranya tuh jelek banget. Bentar, aku ngerti. Aku harus gambar apa ini. Gini. Terus gini.
Unik. Apa tuh? Cincang. Ciri baru kok. Gimana cara gambarnya? Susah sekali. Bisa susah. Ciri baru kocang. Apa gua ambil C aja ya? Kan gara-gara anak C. Berisik, dari tadi udah nanya. Gak bisa, gua kesel. Tapi kalau gua ke kampus hari Sabtu, sekalian malam minggu kan gak sih, Fre? Matanya gak bisa. Kenapa matanya begitu? Maaf. Aku belum belajar weh kalau hangul. Ntar dulu, Marukonya belum berhasil. Jelek. Bagusan yang tadi. Apa lagi ya? Hanawa. Kan di Cibi Baru Kocong suka siapa guys? Hanawa we. Aduh. Hanawa keren we. WD gitu. Yang setipe sama Cibi Maru Konsen sama Shinchan tuh apa sih? Yang gak ribet-ribet, susah-susah gitu loh. Shizuka? Shizuka susah gak sih? Kenapa gambar muka itu susah? Sekarang gue bingung. Lo bingung mulu. Temen gue ada yang narik ke C, D sama G. Ya berarti lo pilih F. Siapa di F? Gue. Gue liat jadwalnya dulu, ada libur. Hmm.
Sisa. Shizuka. Ada yang ngambil kelas ADC. Gak bisa, susah banget sih suka. Cicani lagi weh. Ukaya mah. Gambar Kenma. Kalau gua ambil A berarti Senin, Selasa, Selasa, Rabu. Enak banget cuma 3 hari doang kuliahnya. Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Kan berken mai. Gambar member JKT. Gambar member JKT. Ada 25 member. Aduh. Si sulung. Stick. Stick Taisuki. Hatiku diserang virus. Ini boleh aku copot-copotin gak sih? Salmon. Oh, aku pikir kalian serius bertanya, guys. Aku lupa lagi. Wah. Ooh.
Jangan. Kapan ya? Kapan-kapan. Gimana tapi kita tebak-tebakan dosen yang enak dari mama? Kan aku yang bisa baca orang. Weh. Kasih dibaca nama orang kira-kira dosennya. Harus lihat mukanya. Gak ada, cuma namanya doang. Ah, kasih. Oh, bisa lah baca orang. Namanya kan. Pokoknya jangan. Ya Allah, kenapa milih kelas sesusah ini? Lagu ceria JKT48. Suki-suki skip. Ku jadi ingin melompat dan mengangkat tanganku dengan memikirkan kamu saja. Gravitasi sirna. Yaudah. Rasanya ku ingin kemana pun juga. Sekarang ayo pergi. Seki, seki itu. Tapi lucu. Gue punya dua teman, yang satu nama panggilannya Ayah, yang satu nama panggilannya Ai. Gue sama-sama panggil Ai ketuker. Ai. Aneh banget. Skip. Suki-suki skip. Terus apa lagi ya? Lagu ceria kan? Udah nih. G. Inseki no Kakuritsu. Terus pesawat terbang kertas milik kita. Gua ambil kelas G for gila. Gak jelas. Bukuran no kaze. Te wo sunagi nagara. Daisuki. Boyfriend no, apa ya? Bahasa Jepangnya lupa aku. Yang cara mendapatkan pacar. Ain Iko. Hisatsu teleport. Run, run, run. Takechi senpai. Bingo, bingo, bingo. Bingo lucu, eh. Lucu. Walaupun tidak pernah terbayang di kepala aku seperti apa. Karena tidak pernah bertemu Kenma. Kimi no koto ga suki dakara. Hikaya me, I love you. Tapi itu sedih sih sebenarnya. Ini sangat banyak lagu-lagu gemas. Gak ding itu sedih. Scrap and build, jujur itu seru ya. Baby scrap and build, nah baby hancurkanlah semuanya.
Terus Sakuramina Deta Beta. Love Trip. Hashira Penguin. Aku suka Kimi no Senaka sih. Oh, Kinoyori Motosuki. Sama Wing Wasankai. Iwaki Maybe. Ya aku kayak menyebutkan semua lagu deh, tapi harus kalian harus dengar. Kimi to Boku no Kanke itu sebenarnya sedih sih. Ya kan? Betul kah betul, bestie? Mirai no Kajetsu. Ini lagu ceria, guys. Bukura no Yurika. Tapi itu sedih. Itu lagu sedih tau. Yurika milik kita. Gokaku? Gokaku Kiss tuh sedih. Tapi ceria, tapi sedih. Love Kira. Tau gak sih yang Barbie versus Popstar? Dulu aku ngikutin dia tanda tangannya. Love Kira. Oke, okay, tapi pakai love. Seventeen. Ada nggak yang Natsumi pengen buat dibawain? Arashini, Arashini, Arashini Yoruniwa Seifuku Gajah Mamusuru. Oshibe, Oshibe yang jadi Onni, Onni. Oshibe sama siapa ya, Mak? Adiknya siapa? Adik. Love Kira. Enggak, aku udah cocok jadi kakak tahu. Chokono Yuki aku udah hahaha, kamu enggak nonton ya waktu itu. これ姉ちゃん、姉さん、お姉さん、おい、ちゃんと。Kalian pernah ngalamin yang di Choco no Yukoi enggak? Kalian ngasih coklat ke orang terus kayak enggak ada kabar gitu, kayak orangnya menghilang, kayak kalian di ghosting gitu. Pernah enggak? Aku sih enggak pernah. Weh. Weh. Jatuh. Unit song di Ramune mau dibawain apa aja sih? Soalnya Ramune aku belum pernah semua.
Udah nih, udah nice to meet you. Pernah. Virginity, aku udah pernah bawain virginity. Kamu gak nonton lagi ya? Di, bosan banget. Di, bosan nanya lagi. Aku udah pernah bawain virginity, tau? Lagu AKB48 yang mau dibawain tapi belum di-translate. Confession. Gimana sih? Confession. Yeah. Dari setlist You May Wash Nasir Wakin Itanai. Kurayami tuh dan STU. Kalau dari 48 group selain AKB mah Kurayami. Ya, tapi Kurayami kalau di translate susah enggak ya? Kurayami. Hitori Goto. De. Hitori Goto de Kataru Kurainara. Sama itu weh. Lagunya tim apa ya yang tereng teng 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 tereng teng tereng teng teng tereng teng teng tereng teng teng tereng teng 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 pernah kan cerita tentang belum belum pernah kenapa suara aku berapa tim SH ya Can't you link? Ah, oh, maunya confession sih. Kayak what? Aku nonton. You may wo shina shiru keki kanai. Dua-dua tiga pulang aku absennya. Ah, ternyata aku besok. Apa sih? Hate you, baby. Don't make me laugh. Na 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 na. Ada. Oh my god. Terus nanti aku sama siapa? Ya udah. Gue harus dapet C aja ya? Ini orang nih tadi, sumpah. Tapi yang ngambil jatah gue. Kalau ntar anak gue marah gara-gara gue ngambil jatah kelas. We never know. Mau nyetel dari mana, sumpah kasih. Lagu Cinta Searah.
Auzora atau Moi. Auzora atau Moi. Suki-suki skip tuh juga Sarah tau. Ya kan? Ingetin gue buat buka web tiap hari deh. Terus Hatsukoi Butterfly Hikayame I Love You. Suki-suki skip tuh seharusnya sih Sarah sih. Seharusnya Kata Moi sih. Kata Moi finally. Jatuh. Kenapa sih semuanya jatuh? Benci. Benci sekali. Kimi no Senaka. Ya ampun. Iya. Itu Katomoi. Sikit-sikit skip Katomoi. Dibanding rasa cemburu, pura-pura tidak lihat. Yang penting dirimu bisa bahagia dengan caramu. Punggungmu itu selalu saja jauh dan tidak bisa ku gapai. Boku no Ushiage Hanabi. Kimi to boku no kankei. I hate you, baby. Don't make me love. Oh, kayak aku bisa deh cari liriknya di sini. Artinya apa? Mari kita cari meaning. Confession. Janai, mama janai. Yuk, cepat. Kok dia gak ada artinya sih? Tapi Yume wo shinashiru wa kenikan itu enak gue lagunya. Tapi di satu situ aku belum lihat lain-lain lagi sih. Hah? Kok nggak ada lagunya? Kok ada kayak song unavailable gitu? Nah, gini dong bahasa Indonesia. Jadi transit 3 kali. I hate you, baby. Don't make me love. Translate-nya nanti aja ada sendiri. Honeycomb Lollipop. Aku lupa. Honeycomb Lollipop tuh pertama dan terakhir aku bawain pas KBB. Ini kan
Kak Tomoy. Lah, berarti kelas gue kelas buangan dong. Ini orang masih aja. Kangen pajama, kangen. Kangen Boku no Tayo, kangen pajama, kangen Idol no Yowake. Ngoceh terus sebulan emang. Dibanding lo rasa cemburu pura-pura tidak lihat. Raya kali yang ngoceh mulu. Yang penting bahagia dengan caramu. Lu juga lu lagi ngoceh. Bener juga. Lah gua pikir-pikir, gua gak mikir. Kita bayangin dulu. Bisa di kasur. Tadi makan cilung di kasur. Lu juga? Enggak. Gua gak makan cilung. Cilung? Kan ada cilung. Tadi ada yang bawa. Teganya kalian makan cilung tanpa aku. Gua cuma nyoba sedikit. Berarti lu makan juga? Iya, sedikit. 47 ada Karinovan, 46 ada Kak Azib Zainal, 45 ada Kak Sofa, 44 ada Kak Helmi, 43 ada Kak Adit, 42 ada Kak Gunturi, 41 ada Kak Diwi, 40 ada Color of Doom, 39 ada Kak It's Faiz, 38 ada Kak Purananda Straiku, 37 ada... Ya Tuhan, aku juga bisa baca kinyo. Satu mati, udah say. Semua orang yang jatuh cinta hatinya terasa ringan bagai berjalan di atas awan menuju dunia mimpi kejarihin melambat dan mengangkat tanganku dengan memikirkan kamu saja bukan gravitasi iki itu apa oh Vicky Kak Vicky rasanya ku bisa kemana jika 36 ada Kak Upi, 35 ada Kak Usman Husair, 34 ada Kak Truly. Bahkan ini kayak enggak nih iya weh itu huruf nama aku sendiri. Sudah lah ya. 36 ada Kak Remuki, 35 ada Kak Rahmat Budi, 34 ada Kak Wahyu, 33 ada Kak Kenma, 32 ada Kak Kinan S, 31 ada Kak Nigel, 30 ada Kak Upi. Weh. He. 29 ada Mas Kamal, 28 ada Kadero, 27 ada Kahan, 26 ada Karinovan, 25 ada Kanabil, 24 ada Kacici, 23 ada Kata Klismahanakit, 22 ada Kakiki, 21 ada Kak Arif, 20 ada Kak Kenneth Afrian, 19 ada Kak Sembudi, Bali, 18 ada Kak Rahmat Fauzan, 17 ada Kak Raka, 16 ada Kak Haikal, 15 ada Kak Eda Absen, 12 14 ada Kak Ande, 13 ada Kak Tanse, 12 ada Kak Rizky Kinsijore, 11 ada Kak Eko Saputra, 10 ada Kak Admin Asura, 9 ada Kak Riko, 8 ada Kak Andang Tri, 7 ada Kak Blue Rose, keren wey, terima kasih, 6 ada Kang Pak Parkir yang tiba-tiba nongol, 5 ada Kak Saufan, 4 ada Kak Taki, 3 ada Kak Riza, 2 ada Kak Vila, 1 ada Kak Ari. Yay! Ini Kak Aris. Kak Aris laki kitten ya. Laki. Laki. Laki kitten. Shh. Kok iwa.
Jadi giftnya banyak, dari Kak Ici, dari Kak Fadil, dari Kak Mas Pro, dari Kak Otsukari sama Rishta, dari Kak Admin Asura, dan banyak lagi. Itu dong. Mantap. Ini udah poso. Biar kamu dengar. Bye. Dadah, bobo ya.